فَاتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ Laki-laki, perempuan itu adalah pakaiannya, pakaian penutup bagi laki-laki, dan laki-laki itu juga adalah pakaian bagi istrinya. Jadi artinya di sini bahwa kedua belah pihak harus bisa saling menjaga, saling menutupi, terutama kekurangan masing-masing. Jadi suami misalnya bisa menjaga istrinya, termasuk membimbing, mendidik apa yang kurang dari istrinya, itu menjadi tugas dari seorang suami untuk menutupinya, melengkapinya. Bahkan kalau itu aib harus ditutupi. Demikian pula istri pada suami itu adalah sama. Jadi mereka mempunyai kedudukan yang seimbang. Suami adalah penanggung jawab di dalam rumah tangga itu, di dalam kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri adalah penanggung jawab di dalam rumah tangga. Rp117.220 dan perhiasan emas seberat 21 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anzalna Maria dan nanti binti Muhammad Sukaryanto dengan mas kawin uang sebesar Rp217.222 dengan seperangkat emas 21 gram dibayar tunai. Sah. Like there's only you and I. You're the clarity.